Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada empat kebiasaan dari kebiasaan kaum jahiliyah yang umatku senantiasa mengerjakannya dan mereka belum juga meninggalkannya. Apa saja empat ini? Pertama adalah berbangga dengan nasab, ya, atau berbangga dengan ahsab. Dalam terjemahannya di sini, berbangga dengan sifat-sifat baik yang ada pada dirinya. Berbangga diri dengan hal-hal yang positif pada dirinya. Yang kedua adalah at-ta'nu fil ansab, yaitu mencela keturunan. Adapun kita dapati di zaman sekarang, orang juga bukan cuma sekadar mencela keturunan, ada juga yang membanggakan keturunan. Ya, sangat fanatik dengan marganya, sangat fanatik dengan sukunya, membanggakan orang tuanya. Nah, kemudian yang ketiga adalah memohon hujan dengan perantaraan bintang-bintang. Dan yang terakhir adalah meratapi jenazah. Apa bahasa Arabnya tadi? Niyahah.